Ya, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan sekarang di sini saya akan servis HP J7 2016. Ini kerusakannya short sebelum tekan power. Shortnya kecil, sekitaran 0,01 ya. Itu short kecil, dan mari kita eksekusi ya. Nah, kita coba dulu ya pakai power supply. Kita cek. Tancapkan kabel merah ke positif dan hitam ke negatif. Dan di sini terdapat short kecil 0,017. Bisa kalian lihat ya teman-teman. Kemungkinan shortnya di daerah IC power ya. Nah, ini sudah saya buka mesinnya dan saya cek satu persatu daerah IC powernya. Dan terdapat kapasitor ya, atau C yang short. Nah, C yang ini, kapasitor yang ini short ya. Saya menggunakan ampermeter untuk mengecek yang shortnya. Dan sekarang kita akan coba untuk melepasnya ya. Kita lepas yang shortnya. Nah, ini sudah terangkat dan kita coba cek lagi menggunakan power supply apakah masih short. Dan bisa kalian lihat teman-teman, di sini ampernya tidak naik ya, 0. Jadi kemungkinan ini HP sudah bisa menyala. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang kembali ya si mesinnya. Sekarang kita coba colok charger ya. Nah, sudah menyala, ada lambang baterai atau lambang petir ya mengisi. Oke, mantap ya teman-teman. Sip. Sekarang kita coba nyalakan. Ini sudah tampil ya, J7 2016, dan HP-nya sudah bisa nyala. Oke, mungkin sekian ya teman-teman untuk kasus short kecil 0,01 ya. Itu kemungkinan shortnya di daerah IC power ya. Jika kalian menemukan kasus seperti ini, cek dulu komponen daerah IC power. Nah, ini sudah tampil ke menu ya teman-teman. Nah, sip. Oke, mantap. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Dan ditunggu video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.